Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para sahabat dan saya Ting Ting, selamat sore, selamat berjumpa kembali bersama Bang Mimin tentunya di Ting Ting TV. Kabar-kabar menarik dan terbaru dari Ai Ting Ting. Menemani santai kalian di sore hari ini, kembali lagi Bang Mimin akan menyuguhkan kabar terbaru tentunya dari Ai Ting Ting. Namun sebelum ke kabar berikutnya, ada baiknya kalian mendukung channel ini dengan cara mensubscribe-nya. Kabar bahagia buat kalian para fans Ai Ting Ting, di mana saat ini Ai Ting Ting tengah sembuh ya dari sakitnya. Itu terlihat Ai Ting Ting saat ini sudah berada di Cafe The Halu. Bahkan ia ikut melayani daripada pembeli. Wah, tentunya kita para fans bersyukur ya dengan kesembuhan Ayu Ting Ting. Namun di dalam postingan ini ada yang membuat Bang Mimin salpok ya, dengan kalung yang Ayu kenakan. Kayaknya itu kalung baru ya, kalau kita lihat dari model dan coraknya itu mirip-mirip ke India-Indiaan. Wah, mungkinkah kalung itu pemberian dari sang pujian hatinya, babang tampan dari India, yakni Syahir Syekh. Ditambah lagi beberapa hari ini kan kita tahu Ayu Ting Ting off di berbagai acara. Lalu di India pun sama, Syahir Syekh pun tidak kelihatan di berbagai acara. Mungkinkah mereka janjian ya? Mungkinkah mereka ketemuan dan kalung ini adalah pemberian dari Syahir Syekh? Wah, Bang Mimin jadi halu ya. Halu tentunya, halu tingkat dewa. Lalu di postingan ini tentu dibanjiri komentar dari para sahabat. Di sini ada salah satu sahabat kita yang bernama Dewi Rahmania 908, kata dia, "Bagus bun, siapa dulu yang beliin?" Wow, dengan emoji. Wow, wow, wow. Nah, itu adalah beberapa respon ya dari para sahabat yang turut salpok kayak Bang Mimin melihat postingan Ayu Ting Ting memakai kalung baru setelah off. Ini dulu kabar menarik dan terbaru Ayu Ting Ting bersama Bang Mimin di Ting Ting TV. Jangan lupa di subscribe agar kalian dapat menyimak kabar berikutnya. Sekian, terima kasih.